calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat suntikan semangat yang berbeda saat bersiap menuju debat capres ketiga di kawasan Istora Senayan Jakarta Pusat. Anies tampak mampir di salah satu rumah makan di Senayan untuk bertemu calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin Iskandar. Di momen tersebut, Anies tampak memegang banner bertuliskan Waiting Abah atau yang berarti Semangat Abah. Foto Anies pun diedit sedemikian rupa hingga terlihat imut. Tak hanya itu, Anies juga mendapatkan kaos berwarna hitam bertuliskan Anak Abah dan Par Ahnis, juga tulisan nama Anies dalam bahasa Korea. Nama Anies sempat trending di media sosial karena adanya akun Anies Bubble di X. Bubble sendiri biasa digunakan oleh para idola K-pop. Anies Bubble pun trending selama beberapa hari dengan berisi cuitan-cuitan dengan istilah khas K-pop.